Di mana? Itu di sini tuh. Tuh kena babi ngepet asli. Iya, iya, Mas. Asli, Mas. Wah, ada si Agus apa? Ada tuh sama Agus tadi. Wek. Udah capek ngomil, Mas. Apaan itu? Babi ngepet, Mas. Weh. Sama Sargun ini? Iya, masih di sini, Mas. Gimana kabarnya, Mas Dias? Baik, baik. Baru kelihatan. Iya, ini habis mandi dulu tadi, eh. Allah Akbar. Heeh. Ini udah mau berubah jadi manusia, Yas. Tadinya babi. Babi. Yang nangkep siapa ini? Seberdua, Yas. Banyak kan yang nangkep sih, warga juga. Ada ikut semalam. Tapi kena sama kalian berdua ya? Iya. Biasa sama Agus dijampein lah. Ini dibiarin dari semalam kita kasih ini nih, kasih bantal juga, dikasih jarit juga, ternyata emang beneran berubah ya jadi manusia. Kayaknya di rumah ini ya. Sempat di rumah. Semalam sempat ditali situ. Ya ini bekas ininya juga nih. Dikurung itu. Dikurungin lah sama warga juga semalam dikurungin. Emang kuat pakai kurungan itu? Semalam kan ini ya. Jadi sambil ditali babi, sih. Babi utuh. Udah jadi orang ya, separoh ya. Itu kayaknya perempuan loh, yang anehnya tuh kayaknya perempuan. Perempuan. Kayaknya. Badannya udah jadi manusia ini, Gus. Iya, badannya tinggal ke atasnya doang ya. Tinggal ke atasnya? Iya. Ini emang. Cuman enggak pakai ini ya, sih. Enggak ada baju juga kita ya. Berarti belum dikasih baju itu? Belum. Pakai kain kayak gini doang. Untung sama orang-orang berpengalaman ini kenanya teman-teman ya. Iya. Enggak. Nangis. Nangis. Iya. Cuman kita lagi nungguin ini sih, kepalanya ini belum loh. Tapi bisa diajak ngobrol ini? Belum. 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 Masih ada suara babi kruk-kruk gitu doang. Oh, tapi kalo udah ditanya, nangis suara manusia itu. Iya. Cuman kalau ditanya tuh ya jawabnya cuma kruk-kruk gitu doang. Oh, alah. Kenapa, Mbak? Nyesel? Ya, duduk dulu ya. Takut? Oh iya. Ketahuan? Ini Mbak E malah. Ini zaman sekarang masih ada loh. Maksudnya pakai pesugihan babi ngepet kayak gini loh. Ada lah. Buat orang-orang yang males buat berusaha ya pasti. Iya. Larinya ke yang instan-instan kayak gini. Capainya padahal sama aja kayak ekonomi ya, gitu ya. Tapi emang zaman sekarang susah juga nyari kerja lah. Instan tapi beresikonya kayak gini nih. Kena, belum nanti diazab kan. Tapi emang asli perempuan kayaknya ini. Perempuan lah. Iya, perempuan. Dari suara penyisian juga. Emang perempuan. Aduh. Tapi emang gak bisa diajak ngobrol sih. Babi betina berarti ini ya. Iya, betinanya ini. Jadi mungkin sekarang yang perempuannya yang kerja, yang lakinya yang nungguin di rumah mungkin. Jadi dunia terbalik ya. Terpaksaan mungkin. Tapi kayaknya enggak lama lagi juga kayaknya bisa berubah semua jadi manusia sempurna kayaknya ini. Coba aja. Buat Mas Agun coba diajak interaksi. Baik, orang mana, Baik? Orang Indonesia ya. Baik. Hah? Orang saya enggak? Ya. Wah, sok kayak gitu. Baik, orang mana? Orang sini bukan? Hah? Ngerti enggak bahasa kita? Hah? Tapi kayaknya dia enggak ngerti bahasa kita kayaknya ya. Ini pas ketangkep babi utuh, Lek. Iya, babi utuh. Baik. Kenapa? Kenapa, Gus? Kayaknya mau berubah loh, ya. Berubah jadi babi lagi gitu. Berubah jadi manusia kayaknya ya. Semalam ramai banget ya. Udah lama loh. Ini juga ya. Masa? Iya. Ini bentukannya kayak babi hutan apa hutan. Babi? Babi hutan. Oh. Nah itu semalam kan anjing kirain apa? Pernah ngegonggong gitu. Walah. Namanya siapa, Gus, itu, Gus? Tahu ya. Orang mana? Kita tanya juga susah. Baik. Tapi kayaknya bukan orang sini lah. Tapi emang udah 2 kali loh ada kejadian kayak gini, ini baru ketangkep sekarang loh. 2 kali? Iya, ini baru ketangkep. Ini gak diikat, gak takut kabur apa?
Semalam mah diikat. Semalam diikat. Iya, terus. Iya. Kan mulai berubah gitu, jadi dilepas itu. Nangis loh. Ini keluar air mata ya. Kenapa, Gus? Tanyain, Gus. Nyesel, Mbak E. Hah? Takut. Kita enggak apa-apain, Mbak E. Kalau Mbaknya ini suruh jujur aja orang mana gitu, Gus. Suaminya yang jagain lilin, Mbak E. Hah? Kita mau pakai kerasan juga. Dia cewek loh, perempuan. Iya. Jadi ini. Walah. Berubah loh. Enggak lama lagi nih. Dia jadi manusia utuhnya nih ya. Itu bagian leher udah mulai iya. Hilang bulunya ya. Iya. Ini dari kaki udah. Ini semua udah, badan udah. Walah. Cewek cowok sih, Gus? Cewek ya, perempuan. Wah. Itu makanya ditutupin, itu kelihatan ya. Apanya? Kelihatan. Bagian sensitifnya kelihatan ya. Oh, gunungnya kelihatan. Iya. Bagian sensitifnya, jadi mau pegang-pegang juga ini, deketin juga. Mbak. Takut. Mbaknya orang mana, Mbak? Jawab aja, Mbak. Enggak usah takut, Mbak. Kita baik-baik, Mbak. Kita pakai cara baik-baik. Ini kalau Mbaknya enggak ngaku, malah makin ribet loh Mbaknya loh. Ini belum ada yang nyusul ke sini ya? Belum loh, tapi kayaknya juga ada yang jaga-jaga juga kok di bawahnya. Ada orang juga yang jaga-jaga. Pastilah. Ini kalau Mbak posisi ketangkep kayak gini, lilin di rumah mati nggak, Mbak? Resah ya di sana ya? Kenapa, Gus? Iya katanya. Iya, Mbak. Oh iya, katanya. Iya. Iya. Gak usah nangis, Mbak. Ini dari semalam nangis terus loh, Mbaknya. Gak harusnya kan kalau orang yang di rumahnya yang jaga gitu. Tahu lah keadaan dia sekarang lagi dalam bahaya lah misal gitu. Iya. Tapi ini nggak ada ya yang. Mbak jaganya, Mbak, aduh, semalam. Iya. Mungkin jalan satu-satunya kita nungguin dia berubah jadi manusia benar. Biasanya gede loh tebusannya ini. Biasanya langsung ada yang jemput biasanya sih. Ini belum ada, Gus. Gimana, Gus, ini, Gus? Ya nanti kita tungguin aja ini sampai berubah semuanya. Kita tanya-tanyain lah. Ini kayaknya 10 menitan lagi lah kayaknya. Apa 15 menit lagi kayaknya juga. Ini dari semalam kan kenanya apa tadi pagi? Semalam ya. Dari semalam. Iya. Persisnya kena di mana emang, Gus? Itu di warung, di toko. Di warung? Iya, di toko kelontongan kayak gitu. Pak Haji. Duitnya nggak ada yang ketinggalan, Mas Agun? Ya mungkin langsung ke sana. Karena sih Mas Agun kemarin kehilangan uang juga. Masa? Ternyata emang ada persediaan lobby ngepet. Kenapa, Mbak? Berangkas itu katanya hilang. Tabungan hilang semua ya? Tabungan. Katanya sih mau. Itu minta ampun, Gun, tuh katanya, Gun. Minta maaf. Wah, nggak bisa gitu, Mbak E. Ini Mbak E harus penjawaban ini kelakuan. Ini kayaknya mulai ada tenaga lagi dia, Gus, nih. Iya. Takutnya kabur nih, mending nih ikat aja mungkin ya dulu ya. Soalnya udah coba mulai Mas bisa Galang, gerak ambil nih. Tali Mas Galang, di tali dulu Mas Galang, taliin dulu. Wah, ini biar aman, kita jagain aja. Wah, ini mah harus diikat, nggak bener ini mah nih. Udah, ini kayaknya 10 menitan lagi, ambil apa 15 menit aja. Lagi juga jadi manusia ya. Sambil tungguin nih. Ya.